كل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر بيا هي دي الفرصة هي أكتر من مجد وأكتر وأنا عندي أمل وبقدر هي دي الفرصة هي كل ده من تعبي ديا الوقت ده غير السما انت وانا ده حلمنا الوقت ده الحلم حال والدنيا شهدة الوقت ده غير السما. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diba, lengkapnya Diba Tesi Zalziati. Teman-teman bisa melihat atau berteman dengan Facebook saya Diba Tesi Zalziati, masih dengan nama yang sama. Nama pena saya adalah Diba Tezal. Saat ini saya sedang merintis penerbitan indie bersama suami saya. Namanya adalah Najmu Books Publishing. Ini dia logonya. Siapa tahu melihat dari dekat. Najmu Books Publishing sebenarnya mulai saya rintis sebelum saya menikah. Waktu itu adalah tahun 2012. Buku pertama yang saya terbitkan adalah ini, dengan menyebut nama Allah, yaitu saya sendiri penulisnya, Diba Tezal. Buku ini sempat masuk beberapa toko buku di seluruh Indonesia, toko buku Gramedia. Lalu kemudian vakum selama hampir 5 tahun. Mulai tahun 2017 kami mulai bangkit lagi. Saya bersama suami sekarang, tidak sendiri lagi, bersama anak kecil kami, putri kecil kami Einar Delana Agarit yang biasa dipanggil dengan Ana. Kami sekarang basis penjualannya di online ya, tidak di toko buku lagi karena kami masih penerbitan kecil. Jadi kami online, sedangkan toko online kami ada di IG yaitu @katalog.najmubooks, kedua di FB Najmubooks Publishing, dan ketiga di website www.najmubooks.com. Pertama kali saya ikut kelas bisnis online itu adalah kelas utama SDO. Waktu itu awal tahun 2015. Saya belajar gitu. Lalu saya jadi alumni dan ikut grup berbagai alumni gitu, mendengarkan sharing-sharing mereka, lalu penasaran ikut yang namanya SBO Instagram. Saya sendiri melihat SBO Raza dan Muri Handayani adalah seorang sosok yang tidak pernah menyerah. Dan saya ingin Najmu Books juga bisa seperti Najmu Books juga bisa seperti SBO dan Raza, naik turun tapi tidak pernah dilupakan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih SBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.